Ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Kita bangga karena memiliki Allah yang luar biasa. Tak lupa kita menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di luar sana, baik yang ada di rumah yang sedang mengikuti live streaming. Selamat sore, selamat beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa bagi Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat berkat penyertaan-Mu. Kami ada di tempat ini Bapa. Roh Kudus Engkau ambil alih setiap kami Tuhan. Pakai bibir mulut kami untuk memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan kepada akhir ibadah ini Bapa di sorga.
kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik yang sedang mengikuti live streaming, kami menerima lawatan-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami ya Tuhan, kami naikkan kepada Engkau, Bapa. Kami siap melaksanakan ibadah di sore hari ini. Biarlah-Mu jadi seturut dengan kehendak-Mu saja, Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan membuka ibadah di sore hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati saudara. Saat ini kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Masuk dalam altar kudus-Nya. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu bagi setiap kami. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari katakan bagi Tuhan, besar dan ajaiblah.
Aku
kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita semua naikkan pujian ini. Mari kita semua.
Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita yang menuntun setiap langkah kita. Terima kasih Tuhan. Kami sadari kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua yang kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang telah memilih setiap kami Tuhan. Setiap kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk.
begitu baik terhadap kami ya Bapa. Pada sore hari ini kami telah berkumpul di tempat ini ya Bapa. Kami akan mau minta petunjuk dari Engkau dengan suatu tema khotbah, makna hidup manusia ya Bapa. Biarlah dengan tema ini ya Bapa dapat menggugah kami bahwa kami hidup di muka bumi ini hanya sementara dan kami membutuhkan jalan keluar ya Bapa untuk dapat bersama-sama dengan Engkau nanti di langit baru, bumi baru. Oleh sebab itu ya Bapa, pakailah hamba-Mu yang hina dina ini ya Bapa, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu yang begitu agung, begitu mulia, agar kami tidak disesatkan oleh keadaan zaman ini ya Bapa. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kayak kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Kita yang siap mendengar sabda Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bapak boleh duduk. Pak Bu, tema pada sore hari ini adalah makna hidup manusia. Mari kita langsung membuka satu ayat. Kejadian 2 ayat 16 dulu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Ini yang mengerikan Pak Bu. Lalu kematian kita tahu. Kalau kita di dalam Tuhan. Maka kita kelahiran satu kali. Kita mati satu kali. Kemudian kita hidup lagi. Dan kita untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Tetapi kalau kita di luar kasih Kristus. Maka. Kita lahir satu kali, mati satu kali secara fisik, dan mati untuk selama-lamanya menuju kebinasaan, yaitu di api neraka. Itu yang mengerikan. Ibadah sore adalah bagaimana betul-betul membawa Bapak Ibu kepada ini loh hidup. Hidup ini harus begini. Lalu kita lihat lagi, kenapa suaranya berubah ya? Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi ini debu. Ini yang mengerikan. Kita debu. Kita kembali jadi debu. Seandainya hidup kita hanya sebatas fisik. Dan tidak ada kekekalan. Maka kita baik-baik saja. Hari ini marilah kita makan dan minum. Sebab besok kita akan mati. Lalu selesai. Tapi justru kita harus mempertanggungjawabkan kekekalan kita. Dan itulah hidup yang sebenarnya ini menjadi masalah. Dan itu bagi Bapak Ibu mungkin sampai hari ini sulit. Kenapa? Karena kita sudah dikonsumsi dengan kenyamanan-kenyamanan hidup. Ditambah lagi mimbar yang banyak tidak mendukung tentang Injil keselamatan. Ikut Yesus pasti kaya. Ikut Yesus seolah-olah tidak ada masalah. Tapi sore hari ini saya mau beritahu Bapak Ibu. Ikut Yesus merenggut semua kesenangan duniawimu. Bahkan saya mau beritahu. Kedaginganmu harus kamu matikan. Dan saya mau beritahu statement yang paling ekstrim.
bahwa gereja sebetulnya adalah tempat mematikan, atau gereja adalah tempat menguburkan keinginan kedagingan, keinginan kesenangan. Dua filsafat ini jauh berbeda. Orang dunia bisa berkata, kalau sudah belum pergi menikmati Eropa, sudah belum engkau ke luar negeri A, B, C, D, E, F. Tapi dalam Yesus, nanti yang tanah yang kita akan pergi, yaitu langit baru, bumi baru. Bahkan dengan kenikmatan dunia, sudah merenggut, bahkan meracuni pola pikir kita, seolah-olah kita hidup seterusnya di muka bumi ini. Padahal kita sudah tahu, suatu saat kita pasti pulang. Hanya mengingatkan kita kapan? Waktu kita berkabung, kita ke rumah duka, itu mengingatkan kita. Tetapi sudahkah setiap hari mengingat bahwa hidup saya hanya sementara di muka bumi ini? Dan apabila saya tidur dan besok pagi saya bangun, dan saya bisa bangun, saya bisa berdoa, disitulah saya bisa mengucapkan syukur. Tapi ada orang juga yang begitu tidur malam, pagi hari sudah tidak bisa bangun, dan orang itu sudah berpulang. Nah, kalau ini tidak dibuat terus dan tidak menjadi pola hidup Bapak Ibu, kita akan mengalami kesulitan Pak Bu. Percayalah, dosa punya kuasa untuk menguasai Bapak Ibu. Nah, dari mana dia bisa menguasai kita? Dari pikiran. Mari kita lihat ayatnya 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Oh, dosa datang, godaan datang sangat halus. Sangat halus. Bapak Ibu terbuai. Sekarang bukan zamannya lagi. Oh, ini bagus, itu bagus. Blessing Center tidak peduli dengan itu. Tapi Blessing Center memperdulikan bagaimana kehidupan Bapak Ibu. Semua pelayan Tuhan yang ada di sini, dari awal saya beritahu, kita matikan kesombongan. Kenapa? Karena fasilitas itu menggoda kita sehingga kita bisa sombong. Tapi dari awal saya sudah beritahu, kita harus rendah hati. Dan Pak, kayak saya, tambah hari hidup saya tambah sulit. Itu yang tadi saya bilang. Yesus merenggut hidup saya. Punya tapi merasa tidak memiliki. Bisa memakai tapi tidak merasa memiliki. Jadi itu semua dilihat sama jemaat. Tutur bahasa harus bagus. Perilaku harus berkenan. Tiap hari yang harus saya berikan adalah bagaimana saya harus bijaksana. Begitu tidak bijaksana, Pak, roboh. Jadi saya mohon supaya jiwa-jiwa bisa dipanen. Jiwa-jiwa bisa dengan susah payah merangka. Karena Injil keselamatan itu merenggut semua kesenangan dunia kita. Engkau datang ke sini mentantang, mententeng dengan kesombongan. Kesombongan itu harus dimatikan. Berarti kalau mati-mati, berarti kematian bukan lawannya hidup. Kematian harus dilawan dengan kematian. Apa yang harus dimatikan? Rasa yang ada di sini, kedagingan harus dimatikan.
keangkuhan hidup. Supaya jemaat itu bisa lihat, oh ya benar. Barang-barang yang bisa, yang kita pakai bisa membuat kita sombong. Pelayanan yang terlalu baik terhadap hamba-hamba Tuhan, itu bisa bikin hamba Tuhan itu jatuh. Kita harus jadi contoh. Seperti Paulus berkata, ikutilah teladanku. Pak, percaya, kita pasti pulang. Kepulangan itulah yang kita mau menghantar kepada Bapak Ibu. Supaya menuju langit baru, bumi baru. Pak, dosa datang bukan mencekam. Bukan seperti monster. Tapi dosa datang itu dengan lemah lembut. Dengan kehalusan. Dia datang merasuk. Begitu Bapak Ibu menerimanya dan engkau akan lihat beginilah. Oh, ini yang benar, ini yang salah. Sampai-sampai 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup juga, ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kalau berita Injil keselamatan sudah diberitakan kepada Bapak Ibu, dan pola pikir Bapak Ibu tidak terbuka juga, dengarkan firman Tuhan berkata, Injil itu Bapak Ibu pasti binasa. Kenapa? Kita ini adalah korban. Saya juga korban. Dan saya banyak melihat. Mereka yang korban itu sulit untuk balik. Kenapa? Masalah perut. Tidak gampang, Pak Bu. Bagaimana pola pikir Bapak Ibu yang dulu sudah kebiasaan kita dihargai oleh dunia apabila kita itu punya sesuatu keangkuhan hidup karena di masa lalu kita adalah orang hebat dan hari ini kita bilang I am nothing. Saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Kalau ini tidak melalui briefing demi briefing dari minggu ke minggu, Bapak Ibu jangan mengharapkan engkau bisa. Kalau engkau berkata begini, Pak, tapi saya ini sudah diajari Pak bahwa hanya satu-satunya menuju surga karena anugerah Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib. Itu semua kita sudah pasti ke surga. Hanya anugerah. Tidak ada tambahan apapun. Pak, saya pun setuju 100%. Bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan hanya satu-satunya karena anugerah. Tapi Pak, bagaimana anugerah itu? Tidak kita dapat cuma-cuma. Tapi kita tidak ada mempertanggungjawabkan anugerah itu. Bukan saja Bapak Ibu kayaknya eksklusif. Kematian Yesus hanya untuk orang Kristen. Saya mau beritahu sore hari ini baik. Tidak. Kematian Yesus untuk seisi bumi ini. Dosanya sudah dibersihkan. Tapi bibit-bibit dosa itu yang masih ada dalam diri kita, hati kita, harus kita tuntaskan. Gampang.
Kita boleh berbohong, diampuni. Tapi bibit bohong itu harus kita matikan. Sehingga sampai suatu saat ada kesempatan berbohong, kita sudah tidak bisa berbohong. Saya rasa Bapak Ibu mengerti hal ini. Itu yang paling gampang. Bapak Ibu berbohong hari ini atau akan datang besok setelah ibadah berbohong, sudah diampuni. Tapi akar dari bohong itu di sini. Engkau harus matikan sendiri. Salib tidak bisa menyelesaikan ini. Nah, inilah yang harus diajari setiap Bapak Ibu ke ibadah, diajari itu. Bukan mimbar mengajarkan bagaimana Bapak Ibu melipatkan ganda uang. 5 langkah supaya Bapak Ibu hidup bahagia. Bukan itu, Pak. 7 langkah mencegah persoalan hidup. 9 langkah biar Bapak Ibu sehat selalu. Mimbar yang benar, Injil yang benar tidak berbicara tentang itu. Tapi bagaimana mau mengajak Bapak Ibu supaya nanti Firdaus yang Bapak Ibu nanti masuk. Sekarang ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Pak, saya khotbah seperti begini, belum tentu semua percaya. Kenapa? Sudah diracunin. Kalau kita dari mimbar ke mimbar teriak, selalu bahkan mau ada yang beranggapan Allah itu kasih, amin. Tapi jangan lupa sisi lain, Allah itu adil. Ini perkara serius, Pak. Yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Banyak fasilitas bisa membuat orang sombong. Dia punya kendaraan baru, minta dihargai. Dengarkan baik, adanya Blessing Center bukan kita minta dilayani, tapi kita harus melayani jemaat yang datang sesuai dengan visi dari Yesus. Kata Yesus, aku datang di dunia ini bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Jadi harus. Dengan ilah lain, apa? Apa kesenangan Bapak Ibu? Yang engkau bisa mengangkat harkat dan martabatmu. Hari ini juga harus dikuburkan di sini. Harus dimatikan. Kematian lawan kematian baru ada kehidupan. Jadi kalau ada satu orang hamba Tuhan, gampang penilaiannya. Kalau berjalan dengan saya lalu mulai bilang, aset-asetnya ada sekian, lalu dia menggambarkan bahwa Yesus memberkati dia, saya beritahu, itu jangan dipercaya. Itu bukan Injil keselamatan. Bapak Ibu tanya, Injil keselamatan itu apa? Injil keselamatan hanya berbicara bagaimana mengajar Bapak Ibu menyangkal diri. Apakah itu menyangkal diri? Hal-hal yang enak, hal yang dunia, Bapak Ibu harus tinggalkan. Itu menyangkal diri. Injil keselamatan mengajak Bapak Ibu pikul salib. Pikul salib itu apa? Tak henti-hentinya.
Dalam pelayanan ada saran, Bapak Ibu harus layani itu dengan segenap hati. Bapak Ibu juga harus pikul salib di anggota keluargamu. Dan ikut jejak Yesus. Jejak Yesus selalu punya belas kasihan. Baru engkau nanti masuk. Mengapa begitu serius, Pak? Percayalah, Pak. Waktu kita pulang, kita mempertanggungjawabkan kekekalan kita. Yang punya pandangan, saya sudah Kristen, pasti saya masuk surga. KTP saya Kristen, pasti saya masuk surga. Syarat supaya jadi anggota kerajaan Allah, saya sudah dibaptis, saya sudah disidi, cukup. Kalau ini saja cukup, Pak, maka tidak perlu ada mimbar. Tetapi kalau yang sesuai dengan firman Tuhan yang murni, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan Tuhan. Hendaklah engkau sempurna karena Allah Bapamu adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Coba. Engkau jangan serupa dengan dunia. Ini bermakna apa? Ini bermakna kita harus beda dengan dunia. Kesimpulan lain. Kristen yang benar. Kristen yang original. Dia tidak berteman dengan dunia. Tapi dia berteman dengan hadirat Allah. Amin. Mari kita coba nyanyi ya. Akhir hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum Bapak Ibu mau mengakhiri hidup Bapak Ibu dengan kemenangan. Satu-satunya menyangkal diri. Keangkuhan hidup Bapak Ibu buang. Bapak Ibu punya fasilitas luar biasa. Engkau hanya bisa berkata, semua ini karena Tuhan Yesus. Bahkan dalam taraf tertentu, engkau bisa bilang, yang aku punya hanya pinjaman dari Yesus. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Perjalanan hidup ini
Bapak Ibu bertanya, Pak, jadi kapan Injil keselamatan itu bisa diterima sama kehidupan orang-orang yang di luar kepercayaan atau sudah jadi Kristen tetapi masih bermain-main? Saya jawab, kadang-kadang sudah di ruang ICU. Kadang-kadang sudah di penghujung hidup. Baru dia bisa teriak, Pak Pendeta, tolong saya. Tolong doakan saya. Supaya saya bisa masuk dalam kekekalan. Hari ini saya mau beritahu, baik Pak. Kami hamba Tuhan. Bukannya menentukan Bapak Ibu masuk atau tidak di Firdaus. Tapi dengarkan baik Injil keselamatan yang Bapak Ibu dengar dari hari ke hari. Itulah yang membuat Bapak Ibu kuat dan masuk. Tadi pagi saya beritahu. Bapak Ibu boleh gagal hidup. Ya berubah lagi kan. Musik sore ini tidak kelihatan treble sama sekali. Dia doff di depan. Dan itu sangat mengganggu khotbah. Tes. Pak Bu, sebetulnya rancangan manusia itu tidak ada kematian. Manusia diciptakan Allah taruh di Taman Eden. Itu supaya terus menerus hidup bersama dengan Kristus. Lihat ini sudah bagus, jangan berubah lagi. Dan itu tidak ada kematian. Tapi ular datang menggoda manusia dengan satu prinsip keangkuhan hidup. Kalau engkau makan buah ini, maka engkau bisa sama dengan Tuhan Allah. Hari ini godaan yang sama. Bukan lagi berupa yang mengerikan, tapi dengan gemerlap dunia. Kemarin di ibadah subuh, di ibadah tutup usbuh, saya beritahu, kita ikut langkah Kristus. Selama Yesus ada di muka bumi ini, beliau sangat, yang mulia itu sangat sederhana. Kita apa adanya yuk hadapi Natal. Tidak usah seolah-olah fasilitas menuntut kita. Sampai kita terjerat dengan hutang piutang. Tapi kita apa adanya. Tapi yang harus diperbaharui adalah hati kita yang benar-benar siap menerima atau merayakan hari kelahiran Yesus. Kita berubah. Kita apa adanya. Itu termasuk dalam menyangkal diri. Semua kita harus berubah. Cukup gereja ini merayakan Bapak Ibu datang. Membawa hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ada 5 kali ibadah. Jam 1, jam 3 dihapus. Jadi turun jam 3, jam 5, jam 5, jam 7. Dan jam 7, 8:30. Kemudian jam 8 pagi, jam 10, jam 10, jam 12. Cukup. Ini harus
membuat Bapak Ibu dari minggu ke minggu, dan itu makan bulanan Pak, baru bisa berubah. Saya mau masuk dengan contoh dari Bapak Iman kita. Setelah itu kita tutup. Mari kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Itu iman. Itu iman. Bukankah Bapak Abraham tinggal di tempat yang nyaman, Ur Kasim? Tapi Allah panggil keluar dan dia gak tahu mau arah kemana. Hanya modal percaya dia berangkat. Hari ini sama. Langit baru, bumi baru belum kelihatan. Tapi sudah tercatat dalam firman. Tinggal inilah Pak Bu, buku petunjuk hidup kita yang namanya manual book. Buku petunjuk ini yang kita harus melangkah. Kalau melangkah dari yang miskin ke daerah yang lebih subur, oke. Ini gak tahu ya mau kemana. Tapi Abraham jalanin itu. Ayat yang ke-9. Ini memberi contoh buat Bapak Ibu. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dia tinggal di kemah Pak Bu, bukan bangunan. Ini menandakan Pak Bu, bahwa Bapak Ibu di muka bumi ini sebenarnya engkau adalah seorang yang hanya menumpang di muka bumi ini. Rumah Bapak Ibu, dengarkan baik, bukan di bumi ini. Tapi Bapak Ibu adalah kewarganegaraan surga. Kerajaan Allah, kerajaan surga, itu rumah Bapak Ibu. Nah di sini kita bagaimana mau membuat Bapak Ibu supaya terlepas dengan percintaan bumi ini. Sehingga kami yang di sini betul-betul punya hati hamba untuk melayani Bapak Ibu. Hanya itu. Terus ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Itu Pak, orang asing dan pendatang di bumi ini. Abraham hanya lihat. Kalau Bapak Ibu bilang begini, Pak, tapi banyak saya dengar khotbah dari sampai sekarang. Itu berkat, berkat, berkat. Saya mau beritahu, itu diambil dari perjanjian lama, Pak Bu. Perjanjian lama itu adalah penuntun hidup umat Israel. Penuntun hidup umat Israel yang penuh dengan susu dan madu dan berkat jasmani. Dan berkat itu yang dijanjikan Abraham itu sebetulnya adalah Yesus Kristus. Sang Juru Selamat itu. Yang jadi petunjuk kita sekarang ini adalah perjanjian baru. Yang dimana hanya tiga. Menyangkal diri, pikul salib, ikut jejak Yesus. Lalu kalau begitu Bapak Ibu tanya, Pak, kita butuh makan Pak.
kita butuh pakai, Pak. Saya mau beritahu, kita jangan terlalu norak. Bapak Ibu bekerja keras. Bapak Ibu hemat. Bapak Ibu pasti sukses. Bukankah juga Tuhan memberi matahari baik untuk orang yang benar maupun orang yang tidak percaya, dikasih matahari yang sama. Berarti ya Papa Bu, maka minum bukan urusan di mimbar. Ini yang harus Bapak Ibu percaya. Tapi yang menjadi persoalan adalah di Yerusalem baru. Terus, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tanah air yang dimaksud bukan di bumi, tapi langit baru, bumi baru, Pak. Kita gagal, Pak, apabila kita terpisah dari kasih Kristus. Kapan kita terpisah? Waktu kita mengalami kematian kekal. Apa itu kematian kekal? Api neraka. Itu perpisahan yang menyedihkan. Setaraf saya, Pak. Kalau orang berlagu, kan dulu pernah kan? Pernah di satu kafe, hamba Tuhan, dia menunjukkan dia punya yang hebat. Dia berkata, Pak tahu mobil saya setirnya itu 26 juta. Saya mau batu-batu. Dia teruskan lagi, velgnya sekian ratus juta. Saya sudah ketaraf, Pak, tidak mau lagi kalimat keluar lalu melukai orang atau sampai berdebat. Saya enggak mau. Saya diam. Lalu berpisah, saya bilang, Bapak hebat. Tapi bukankah Injil keselamatan itu harus mengajar jemaat bagaimana pola hidup mereka? Zaman sebelum corona mungkin Bapak Ibu juga tahu. Dan pernah dengar. Ada hamba Tuhan yang berkata, lihat dari atas sampai bawah. Itu semua yang saya pakai lebih dari 100 juta. Apakah ini harus kasih contoh? Ada lagi yang bilang dengan istilah ATM, anak Tuhan menyediakan. Statement-statement ini yang menyedihkan saya. Ini loh. Yang seperti Hawa diperdaya oleh ular. Tidak seperti itu. Bapak Ibu tahu pergumulan saya sekarang. Bagaimana staf-staf itu yang ada di gedung Paso. Mereka harus terlepas dari jerit hutang. Ada yang saya dengar di kota metropolitan, ada sampai menggantung diri karena dikejar sama pinjaman online. Hanya mendengar, saya sedih. Makanya mimbar harus mengajar, bersyukur apa adanya. Bahkan kita sedang menerapkan, jangan berhutang. Kenapa? Supaya kehidupan baik. Bapak Ibu harus percaya satu hal deh. Kalau Bapak Ibu hari ini umur 50, 60 tahun, 70. Kalau Tuhan sudah tolong 50 tahun, 60, 70. Tuhan akan tolong sampai Bapak Ibu kembali ke surga.
jangan gadekan iman kita. Bapak Ibu lihat yang paling hebat dari Abraham. Begitu Abraham dengan keponakannya Lot diberkati luar biasa. Dan daerah itu sudah penuh. Sudah tidak mampu kan hewan-hewannya, kambing domba sudah banyak dan rumput sudah enggak memungkinkan. Sampai berkelahi anak buahnya Abraham sama Lot. Abraham bisa berkata begini, kamu pilih dulu mau yang mana? Kalau kamu pilih utara, saya selatan. Kalau kamu timur, saya barat. Inilah yang menggambarkan jiwa besar yang hatinya sudah tidak terikat dengan harta, yang hanya punya satu pandangan bahwa Tuhan mampu memelihara. Karakter yang Tuhan mampu memelihara itu pun harus ada di Bapak Ibu, karena engkau warga kerajaan surga. Kita lanjut ayat yang ke-15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Iya Pak. Misalnya kalau Abraham dia jalan, tinggal di kemah-kemah, enak dia pulang ke Ur Kasim. Hari ini Bapak Ibu harus punya tekad. Bapak Ibu dibawa pola pikir Bapak Ibu ke langit baru, bumi baru. Jangan balik lagi untuk mengasihi dunia. Itu kuncinya. Lihat berapa orang yang gak tahan. Sampai iman kepercayaannya dia gadekan demi kemewahan dunia. Dan lebih tragis, banyak orang sudah terjerat dengan kemewahan dunia. Dia sudah tidak bisa terlepas. Banyak tuh yang datang, minta didoakan. Dan dia bilang, nanti dia mau kembali lagi. Saya beritahu, dia tidak mungkin kembali. Kenapa? Di luar sana nikmat. Kalau orang sampai terikat, lalu dia punya fasilitas untuk menunjang dia dengan keangkuhan hidup, menganggap harta, benda, semuanya. Itu bisa dia atur karena dia punya banyak fasilitas. Dengarkan baik, dia tidak akan kembali. Makanya ada pujian yang menggambarkan itu ada kematian, itu hanya mengingatkan kita bahwa suatu saat kita akan pulang. Umur boleh tua, tapi batinnya kita harus diperbaharui dari hari ke hari supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayat berikut. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Iya. Tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi, yaitu langit baru, bumi baru. Kerinduan seperti ini harus ada dalam diri Bapak Ibu. Itulah tragis kehidupan kita, Pak. Saya rangkumkan, Pak. Lalu kita tutup. Hidup manusia pada suatu saat harus kita mati, Pak. Kalau kematian itu biasa hanya untuk tubuh kita yang fana, tapi kita akan mau memperoleh kehidupan.
maka kematian itu harus diadakan di gereja. Yang dimati apa? Karakter-karakter yang menimbulkan dosa. Kita matikan di sini. Baru Bapak Ibu nanti bisa memperoleh kehidupan. Kedua, melepaskan kemewahan dunia yang mencengkram Bapak Ibu. Keangkuhan hidup harus Bapak Ibu lepas. Jangan lagi bersahabat dengan dunia. Tapi Bapak Ibu harus punya kangen satu, yaitu tanah air surgawi yang sudah disiapkan untuk Bapak Ibu. Dan pada akhirnya saya mau beritahu, selamat berjuang, selamat menempati nantinya tanah air surgawi yang disediakan Tuhan. Dan selamat memasuki nanti langit baru, bumi baru bersama Kristus. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku bersyukur buat firman-Mu hari ini, untuk kami diingatkan bahwa kami hidup sementara saja di muka bumi ini. Kami ibarat musafir di dunia ini ya Tuhan, dan negeri yang kami sesungguhnya adalah langit baru, bumi baru. Terima kasih buat firman-Mu supaya kami menata diri dengan baik ketika kami masih memiliki kesempatan hidup di muka bumi ini. Biarlah kami pergunakan waktu-waktu yang sisa ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menyadari banyak kelemahan, kekurangan dalam hidup kami. Tetapi ketika kami jatuh bangun mengikut Tuhan, hanya satu yang kami rindukan, Tuhan menopang kami, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itulah yang menjadi gairah kami untuk tetap kami melayani Engkau. Bapa, berkati umat-Mu yang hari ini hadir dengan berbagai-bagai persoalan hidup. Tuhan, berkatilah mereka. Biarlah ketika firman-Mu ini dibentangkan dan masuk dalam loh hati mereka, biarlah Tuhan
Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memberkati setiap umat-Mu yang hadir. Tuhan berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, masa depan mereka, studi mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Peter Tuhuteru, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu secara heran, berkati, urapi, dan berikan bagi beliau wibawa ilahi Allah untuk terus mengumandangkan berita Injil keselamatan bagi setiap orang di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar, setiap umat-Mu akan memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini, Blessing Center. Tuhan berkati mereka, berkati usaha pekerjaan, berkati studi mereka, segala hal yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Dan biarlah ketika mereka hari ini memberikan persembahan, baik persembahan minggu dan persembahan syukur maupun persembahan perpuluhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan biarlah benda-benda mati ini bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan olehnya itu Tuhan berkati kehidupan mereka. Dan hari ini kami siap memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan diberkati kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Minggus. Bapak Minggus, silakan Pak. Haleluya. Shalom, shalom, puji Tuhan, ada sukacita, amin. Thank you.
sana sini ada banyak macam kejadian. Ada yang lapar, tanah goyang orang baku perang, dunia supoto dengan dosa. Siapa saudara, bang kamu kali ya dunia ini, di sana sini ada banyak macam kejadian. Ada yang lapar, tanah goyang orang baku perang, dunia supoto dengan dosa. Alejandro tunggu apa lain, Alejandro mari masuk jua, Yesus yang baik si Yesus tunggu, tunggu katong semua. Angkat katong semua. Blessing Family, selamat hari Minggu. Biarlah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Mewakili gembala dan staf GBI Blessing Center Ambon, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di Minggu ini. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan selalu melingkupi kehidupan Bapak Ibu. Dan kami mengajak Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah di minggu depan pukul 10 pagi dan 5 sore yang akan dilayani oleh Pendeta Sigit Wijoyo. Ibadah akan disertai dengan kids service. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa, konseling, dan pelayanan dapat menghubungi nomor berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu terlibat dalam pelayanan dapat juga menghubungi nomor berikut ini.
Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel GBI Blessing Center Ambon agar saudara dapat terhubung dengan kami dimanapun dan kapanpun saudara berada. See you on the next Blessing News. Bless the world by the word. Save souls for the glory of God. God bless you. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tegaskan kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan melayani Tuhan, Blessing Center membuka bagi Bapak Ibu semuanya yang mau melayani Tuhan. Waktu ini singkat. Jadi tidak ada yang tahu kapan berakhirnya hidup kita, dan ketika kita masih punya kesempatan untuk melayani, mari kita saling melayani, kita bergandengan tangan, layani pekerjaan Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan disenangkan lewat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini, dan saya mohon Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, dan sebelum kita berpisah, kita bisa kasih salam satu yang lain, kita katakan selamat hari Minggu, selamat akhir pekan, dan kita akan berjumpa minggu depan dengan suasana yang luar biasa. Dan kita bawa saudara-saudara kita datang di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Syukur kalau hari ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat pertemuan ibadah ini. Kami rindukan Tuhan Engkau melawat setiap kami. Tuhan menjamah setiap kami ya Tuhan. Karena hari ini ada encounter with God. Karena hari ini ada pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Dan Engkau menjamah setiap kami. Dan aku percaya yang hari ini datang dengan sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan. Dan datang dengan persoalan-persoalan hidup, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk mereka mampu menghadapi persoalan yang mereka hadapi. Dan Tuhan adalah kekuatan kami, Tuhan adalah penjunan bagi kami dan harapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati suami, istri, anak-anak mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami yang sekolah, yang studi, berkatilah mereka. Berikan hikmat marifat, Tuhan memberikan mereka roh kecerdasan, supaya anak-anak ini berbeda dengan anak-anak dunia yang lain. Tapi biarlah Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, anak-anak Tuhan yang takut akan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan,
sore ini menjelang malam ini hambamu berdoa bagi Opa Leng Tuhan Nanlohi yang hari ini mengalami sakit Tuhan. Bapa hambamu berdoa Tuhan tolong, Tuhan berkati yang ada di rumah yang mengalami sakit Tuhan. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus pencernaannya, lambungnya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan orang tua kami, kami percaya Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkannya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus menyerahkan bagi saudara-saudaraku, umatmu Tuhan yang hari ini mengalami persoalan-persoalan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkannya. Berkati semua orang yang hari ini mengikuti streaming di Indonesia maupun di luar negeri. Kami berdoa, hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hidup mereka, berkati setiap jalan-jalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka hari ini hadapi, Tuhan Yesus kekuatan kami. Tuhan Yesus harapan kami dan jawaban kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan GPI Blessing Center dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, gerejamu ini boleh ada. Kami percaya gerejamu ada oleh karena Engkau Tuhan. Kami percaya ketika Engkau membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya ya Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus gerejamu ini, supaya gerejamu ini tempat untuk menampung jiwa-jiwa yang diarahkan, dididik untuk ke langit baru, bumi baru. Dan olehnya itu Tuhan, setiap anasir-anasir kuasa kejahatan, anasir-anasir kuasa gelap yang memakai setiap orang yang ingin menghalangi Tuhan pekerjaanmu ini, kami berserah dan kami berdoa menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Allah yang maha berdaulat yang akan berperkara. Terima kasih, berkati semua hamba-hamba Tuhan, berkati aktivis gereja, perangkat pelayan, berkati mereka yang ambil bagian di dalam ladangmu yang mulia ini ya Tuhan. Terima kasih umatmu yang hadir hari ini. Tuhan berkati mereka. Mereka datang pasti membawa berkat dan membawa sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan pulang. Berkati perjalanan kami supaya perjalanan kami juga membawa berkat, menjadi berkat, dan ketika kami sampai di rumah tangga kami masing-masing, nama Tuhan dipermuliakan, ada damai sejahtera. Terpujilah namamu Tuhan. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, tinggal diam dalam kehidupanmu, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan lewat tangan-tanganmu dan jari-jemarimu diberkati oleh Tuhan mulai hari ini, detik ini, sampai selama-lamanya ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.